Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai Kance Pamet TV. Senang sekali rasanya hari ini saya Rahmi Oktaria dapat kembali menemani aktivitas Kance-Kance Pamet TV dalam layanan PTSP Live Broadcast Streaming. Layanan ini seyogyanya hadir setiap hari Senin pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan karena ada kegiatan di Senin kemarin tanggal 20 September 2021, yaitu Opening Meeting Assessment Internal Akreditasi Penjaminan Mutu atau APM Pengadilan Agama Moreinim Kelas 1B tahun 2021, maka layanan ini dengan berat hati kami pindahkan menjadi hari Kamis hari ini tanggal 23 September 2021. Terima kasih saya ucapkan kepada Kance-Kance yang tetap setia menunggu kami, menunggu layanan ini, dan mohon maaf kami haturkan sebesar-besarnya kepada Kance-Kance sekalian. Baik Kance-Kance, saya belum menyapa Kance-Kance. Apa kabarnya Kance-Kance hari ini? Saya doakan semoga Kance-Kance tetap sehat dan pandemi ini masih ada Kance-Kance, virus COVID-19 masih ada di sekitar kita. Saya himbau kepada Kance-Kance untuk tetap jaga kesehatan kalian, tetap patuhi protokol kesehatan dengan sesering mungkin mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Baik Kance-Kance, hari ini saya ditemani dengan narasumber yang baru, yaitu Bapak Lutfi Hadi Saputra, Sarjana Hukum. Bapak Lutfi ini sebelumnya bertugas di Pengadilan Agama Pagar Alam. Di sana beliau menduduki jabatan sebagai panitra pengganti. Kita sapa dulu. Apa kabar hari ini? Assalamualaikum Bapak Lutfi. Bisa didekatkan mic-nya Pak ke arah biar suaranya lebih jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Ibu Rahmi. Alhamdulillah. Udah berapa bulan Pak bergabung dengan kami di Pengadilan Agama Muara ini? Kalau 3 bulan. 3 bulan. Iya. Oke. Okay. Sebelumnya di Pengadilan Agama Pagar Alam. 2 tahun. Oke, okay. Sebagai panitra pengganti. Oke. Okay. Jadi Bapak Lutfi ini panitra pengganti di Pengadilan Agama Muara Inim. Baik Kance-Kance, hari ini kita akan berbincang-bincang dalam layanan PTSP Live Broadcast Streaming, di mana layanan ini membantu Kance-Kance, khususnya masyarakat Kabupaten Muara Inim dan masyarakat Kabupaten Pali yang ingin bertanya atau mempunyai pertanyaan seputar layanan di kantor Pengadilan Agama Muara Inim, seperti prosedur pendaftaran, syarat-syarat berperkara, biaya perkara, jadwal sidang, dan produk pengadilan serta sisa panjar biaya perkara. Jadi bagi Kance-Kance yang ingin bertanya, silakan Kance-Kance bergabung bersama kami di YouTube TV Media, PAME TV Media, dan mengetik di kolom live chat. Jadi pertanyaannya silakan diketik di kolom live chat. Baik, sebelum sambil menunggu pertanyaan yang masuk, Bapak Lutfi, saya ingin menginformasikan kepada Kance-Kance Pamet TV bahwa Pengadilan Agama Muara Inim ini mempunyai kegiatan yang bersumber dari DIPA 04 dari DIPA Dirjen Badilak, Badan Peradilan Agama, yaitu berupa kegiatan sidang keliling seperti itu. Jadi apa ya, bisa dijelaskan Pak, perkara sidang keliling itu seperti apa? Oke, Bu Rahmi, terima kasih atas pertanyaannya. So, kita bertujuan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat pencari keadilan. Serta sesuai asas peradilan itu sudah cepat dan biaya ringan, maka kita mengadakan sidang keliling. Itu diadakan di daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Sampai dengan tanggal bulan Oktober 2021 sidang keliling itu, Bu.
Oke, jadi sidang keliling itu adalah sidang yang dilaksanakan di luar gedung. Di luar gedung pengadilan, ya. Di luar gedung kantor pengadilan agama Muara Enim. Jadi programnya tahun ini yaitu diadakan di Kabupaten Pali. Jadi sidangnya di sana ya? Ya, sidangnya di Kabupaten Pali. Oke, sidangnya di Kabupaten Pali. Jadi kegiatan sidang keliling ini khusus untuk masyarakat Kabupaten Pali seperti masyarakat itu. Masyarakat yang berdomisili di wilayah Kabupaten Pali. Oke, berdomisili di Kabupaten Pali. Kabupaten Jadi bagi Pali. Masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Pali bisa mengikuti kegiatan sidang keliling ini seperti itu ya, Bapak Lutfi. Ya. Ada syaratnya Pak? Perkara-perkara seperti apa yang bisa dimasukkan ke dalam kegiatan sidang keliling atau bagaimana? Biasanya untuk perkara sidang keliling ini perkara-perkara cerai aja, Bu. Oke, cerai hanya cerai untuk cerai perkara cerai? Iya, cerai gugat. Oh, tapi tidak ada menutup kemungkinan ketika ada perkara-perkara lain seperti isbat nikah. Bisa. Bisa. Tidak menutup kemungkinan bisa disidangkan ya. Di Pali ya. Di Pali. Jadi di sana kita sidang seperti apa? Apa kita di KUA menumpang kepada KUA atau menumpang ke kantor kelurahan? Kita menumpang di kantor kelurahan, yaitu kantor kelurahan Talang Ubi Timur. Di situ kita disiapkan seperti balai. Oke. Okay. Jadi masyarakat yang sidang mendapat jadwal sidang keliling yeah. Datang ke kelurahan tersebut kayak gitu. Tersebut, ya. Bisa diulang Pak? Itu masuk di dalam kecamatan apa di Pali? Kecamatan Talang Ubi. Talang Ubi. Kelurahan Talang jadi, Ubi Timur. Oh ya, di Kelurahan Talang Ubi Timur. Timur. Baik. Jadi kanca-kanca ini untuk kanca-kanca yang tinggal di Kabupaten Pali. Jika kanca-kanca ingin sedang apa? Berproses berperkara, bisa kami masukkan nanti mudah-mudahan ke dalam kegiatan sidang keliling tadi jika masih dalam waktunya ya Pak sampai masih tanggal 29 Oktober 2021. Jadi setelah 29 mungkin sudah normal kembali sidangnya tetap di Kabupaten Muara Enim ya. Ya di kantor pengadilan agama Muara Enim. Ya. Oke kanca-kanca silakan bergabung kanca-kanca. Saya ingatkan kembali kepada kanca-kanca Pamet TV untuk bergabung dengan kami di sini di layanan PTSP Live Broadcast Streaming. Bagi kanca-kanca yang ingin bertanya seputar layanan kami, layanan di Kantor Pengadilan Agama Muara Enim, seputar prosedur berperkara, syarat berperkara, biaya perkara, jadwal sidang, produk pengadilan dan sisa panjar, silakan. Kami tunggu pertanyaan kalian, ketik di kolom live chat, ketik pertanyaan kalian dan mudah-mudahan narasumber kami dapat membantu menjawab pertanyaan tersebut. Oke Bapak Lutfi, hari ini ada pertanyaan yang masuk hari ini. Saya sapa dulu Ibu Susmita Mita. Ibu Susmita Mita, apa kabarnya hari ini? Semoga Ibu senantiasa sehat selalu ya Bu. Ibu Susmita bertanya, assalamualaikum Bapak, nama saya Susmita. Mau bertanya, buku nikah saya hilang. Sedangkan saya mau mengurus perceraian. Bagaimana Pak solusinya? Oke, mohon pencerahan bagi dari Bapak Lutfi. Silakan Pak. Terima kasih ya Ibu Susmita Mita. Untuk mengurus perceraian, apabila buku nikah Ibu hilang, itu bisa mengurus sebelumnya surat keterangan kehilangan dulu di yeah. kepolisian setempat, mungkin di Polres atau Polsek. Setelah mendapatkan surat keterangan kehilangan tersebut, silakan Ibu mengurusnya di kantor urusan agama tempat Ibu menikah untuk mendapatkan duplikat buku nikah. Oke, jadi mengurusnya jika akta cerai tadi hilang. Buku nikah. Maaf. Buku nikah ya. Jadi jika buku nikah tersebut hilang, mengurusnya di kantor KUA dengan membawa syarat-syarat tadi. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Terus meminta duplikat di kantor urusan agama tempat nikah. Iya begitu. Jadi tetap harus ada buku nikah atau duplikatnya ya. Duplikat. Jadi intinya ibu ini mau mengurus perceraian harus tetap ada ketika ketika pernikahan itu legal. Legal harus dengan menggunakan buku nikah dan jika hilang dengan duplikat buku nikah yang syarat-syaratnya salah satunya itu dengan
surat keterangan hilang. Keterangan hilang itu dari kepolisian. Jadi tetap harus ada buku nikah ya tetap untuk legal. Dan mungkin kalau misalnya pernikahannya bukan legal, di bawah tangan, nikah siri. Bisa dijelaskan Pak Lutfi syarat-syarat mengajukan perceraiannya? Kan berbeda nih ya? Beda itu. Okay. Nah, jadi kalau untuk yang di bawah tangan, yaitu isbat cerai, isbat plus isbat, cerai. Oke, okay. Isbat nikah kumulatif ya? Kumulatif. Dengan isbat nikah dengan perkara cerai. Perceraian. Misalnya yang mengajukan wanita, jadi isbat nikah plus cerai. Gugat. Tergugat. Oke, okay. Kalau laki-laki cerai isbat talak. Nikah cerai plus cerai talak. Oke. Okay. Baik, itu Ibu Susmita Mita, semoga penjelasan dari Bapak Lutfi tadi dapat dipahami dan Bapak saya doakan semoga urusan Ibu lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi dari Dini Resita. Pertanyaan dari Dini Resita, apa kabarnya Ibu Dini? Semoga hari ini juga Ibu sehat. Pak, Bu, untuk biayanya berapa? Ya, bisa diinformasikan kepada Ibu Dini Resita. Ibu mohon informasi yang lebih lanjut, Bu. Ibu ingin mengajukan perkara apa? Terus sekarang posisinya Ibu di mana? Alamat Ibu, seandainya Ibu ingin mengajukan perkara cerai gugat, alamat Ibu di mana saat ini dengan mencantumkan kembali kecamatan, kecamatan di mana Ibu tinggal dan kecamatan di mana suami Ibu tinggal. Jadi bisa kami prediksikan, bisa kami taksirkan berapa biaya perkaranya dengan perkara apa ya? Mohon informasinya lebih lanjut ya Bu Dini. Soalnya di sini hanya biayanya berapa kayak gitu. Kami belum jelas apa ingin karena Bapak Lutfi beda-beda ya Pak ya? Beda-beda. Beda-beda ketika mengajukan cerai gugat beda. Ketika mengajukan isbat nikah tadi? Beda lagi. Beda. Tergantung apa? Panggilannya tadi ya Pak ya, seperti itu. Mm-hmm. Jadi mohon kepada Ibu Dini Resita, mohon maaf kami belum bisa menjawab lebih lanjut lagi dari pertanyaan Ibu tadi. Mohon informasikan perkara apa yang ingin Ibu ajukan dan di mana tempat tinggal Ibu, kecamatan Ibu di mana, desa apa? Dan silakan juga dicantumkan juga kalau seandainya ingin mengajukan perkara cerai gugat, dicantumkan di mana alamat suami Ibu berada. Terima kasih. Kami tunggu ya Bu Dini Resita selama layanan ini, layanan PTSP Live Broadcast Streaming ini ada. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab pertanyaan Ibu. Baik, kita sapa dulu nih, ada Bapak Firdaus Ibnu Mahda, tetap semangat untuk memberikan pelayanan yang excellent kepada para pencari keadilan. Terima kasih Bapak Firdaus, di sela-sela kesibukannya sidang dan membuat berita acara masih sempat bergabung bersama kami, menyapa kami di sini, memberikan semangat kepada kita Kak, Bapak Lutfi. Ya, terima kasih untuk Bapak Firdaus. Kemudian ada nih dari Ibu Dini Resita tadi, aku dihujan Mas. Terus kemudian ada komentarnya lagi di bawah, aku tuh nak dispen Bu, umur aku tuh belum sampai 19 tahun, beberapa bulan lagi aku dihujan Mas. Jadi nampaknya Mbak Dini ya, saya belum sapa, saya tadinya menyapanya dengan Ibu Dini. Nampaknya belum umur 19 tahun, jadi adik Dini ya. Adik Dini umurnya 19 tahun, Pak Lutfi ingin mengajukan perkara dispensasi nikah dan ingin menikah beberapa bulan lagi, tapi umurnya belum cukup. Beberapa bulan lagi umurnya 19 tahun, kayak gitu. Tapi saat ini belum, jadi ingin mengajukan dispen. Jadi walaupun kurang sebulan tuh Pak tetap harus mengajukan perkara dispensasi. Tetap harus mengajukan walaupun kurang satu bulan ya. Walaupun kurang tapi satu bulan. Tapi kalau bisa menunggu, karena kan satu bulan lagi. Iya. Kalau bisa menunggu sampai genap usia 19 tahun, baru menikah. Atau memang harus segera menikah atau memang desak, ya silakan diurus di pengadilan untuk perkara dispensasi nikah. Oke. Okay. Jadi jika Mbak Dini bersedia masih menunggu satu bulan tadi, setelah pas 19 tahun Ibu bisa menikah tanpa harus mengajukan perkara dispensasi nikah di kantor pengadilan agama Muarinim. Tapi jika ada kebutuhan mendesak yang mengharuskan Ibu Mbak Dini harus menikah pada saat ini, di saat masa kurang umur 1 bulan ini, Ibu harus tetap Mbak Dini harus tetap mengajukan perkara dispensasi nikah di pengadilan agama Muarinim walaupun kurang 1 bulan ya Pak, tetap enggak ada diskon-diskonnya ya Pak. Ya.
kira-kira misalnya ada diskon gitu, oh, kurang nih, kurang sebulan nih, enggak udah dimaafkan gitu, enggak. Ya, apa harus diurus? Tetap harus, prosedur tetap harus diikuti ya. Diikuti, walaupun okay. Sebulan atau 5 hari pun harus tetap diurus itu. Ya, baik. Bisa diinformasikan Pak, syarat-syaratnya nih, biar Mbak Dini memudahkan Mbak Dini nanti ketika ingin mengajukan perkara dispensasi nikah, seandainya tetap ingin diajukan, agar lebih memudahkan Mbak Dini, syarat-syarat pengajuan dispensasi nikah apa saja gitu. Ntar ya. Nanti kami akan tampilkan di layar Mbak Dini. Di layar kami akan kami tampilkan informasi mengenai syarat-syarat dispensasi nikah. Baik, kami mohon kepada operator agar bisa menampilkan layanan di layar kami syarat-syarat mengenai informasi pengajuan perkara dispensasi nikah. Oke, nampaknya Pak Lutfi masih mencari jawabannya. Saya lanjut lagi nih, ada saya menyapa dulu ada rekan saya Heri Pamemantap, Pak Lutfi, Bu Rahmi luar biasa. Ini dari Pak Heri Oktarua, rekan kami juga yang menjabat sebagai panitra muda permohonan pengadilan agama Muara II. Terima kasih Pak, tetap setia memberikan semangat bagi kami di sini untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Pali dan Kabupaten Muara ini. Baik Pak Lutfi, bagagaimana Pak? Ya, untuk sudah ada? Sudah ada. Oke. Okay. Untuk perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh kedua orang tua. Kedua orang tua kandung ya, mengajukan surat permohonan. Permohonan, kemudian membayar panjar biaya perkara. Membayar panjar biaya perkara. Kemudian ada juga surat penolakan dari KUA. Jadi harus diurus dulu di KUA, tak surat penolakan. Kemudian itu fotokopi KTP kedua orang tua kandung atau wali. Kemudian fotokopi kartu keluarga. Kemudian fotokopi KTP anak yang kurang umur atau akta kelahiran anak. Kemudian fotokopi KTP atau akta kelahiran calon suami atau calon istri si anak yang kurang umur tersebut. Kemudian fotokopi ijazah terakhir dari anak yang kurang umur tersebut. Jadi di layar sudah kami tampilkan untuk Ibu Dini Resita, silakan Ibu foto dan atau di screenshot syarat-syarat mengajukan dispensasi nikah tadi. Yaitu sudah ada poin-poinnya, mohon untuk dilengkapi. Jadi ketika Ibu nanti mengajukan di Pengadilan Agama Muara ini dapat memudahkan Ibu berurusan. Oke, Ibu Dini semoga jelas dengan penjelasan-penjelasan dari narasumber tadi. Kami beralih ke pertanyaan berikutnya dari Alifia Rizki Rahmelia. Assalamualaikum, saya mau tanya untuk pelayanan pos bakum jam berapa? Terima kasih. Nah, Pak Lutfi bisa diinformasikan kepada kance-kance Pamet TV untuk layanan pos bakum jam berapa? Oke, terima kasih ya Ibu Alifia atas pertanyaannya. Jadi kita di Pengadilan Agama Muara ini memang ada namanya pos bakum, pos bantuan hukum. Jadi untuk masyarakat yang awam ya, yang kurang paham bagaimana cara membuat gugatan atau permohonan, ada namanya pos bakum. Itu jam pelayanan itu di hari Senin sampai dengan hari Kamis. Senin dengan hari Kamis? Ya. Itu jamnya kalau pagi jam 10 sampai jam 12 siang. Dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Kemudian season keduanya? Season kedua itu dilanjutkan jam 14.30. Jam 14.30 setengah 3 ya berarti Pak Lutfi ya? Sampai 15.30. Sampai 15.30. 15.30 setengah 4. Ya. Oke. Baik, ingin bertanya Pak Lutfi. Ya. Jadi bagaimana kalau misalnya ketika kance-kance datang nih dan sedangkan udah datang udah ngetem dari pagi jam 8 kayak gitu. Layanan kan sudah dibuka, sedangkan pos bakum dari jam setengah 10 tadi ya? Jam 10. Oh, jam 10. Apa harus menunggu jam 10 Pak? Atau ada strategi lain yang harus, yang bisa di, daripada nunggu kan? Oh, iya. Ada layanan lain yang yang bisa? Selain pos bakum kita juga ada layanan lain ya, namanya gugatan mandiri. Gugatan mandiri. Gugatan mandiri. Ya? Jadi nanti kita bantu juga untuk
membuat pergugatan atau permohonan itu melalui gugatan mandiri. Oke, jadi ada layanan lain yang bisa membackup dari layanan pos bakum tadi, namanya layanan gugatan mandiri. Jadi kance-kance bisa membuat gugatan, ya? Ya. Dibantu oleh petugas kami yang piket. Iya. Jadi ada petugas yang piket, jangan khawatir kalau kance-kance kayaknya belum mengerti seperti apa membuat gugatan, membuat surat permohonan, nanti akan dibantu di layanan gugatan mandiri tadi ya. Ya. Ada di loket 7 kalau nggak salah ya. Kalau salah loket 7 atau loket 1. Iya. Iya, loket 7 ya. Iya, ya, ada di loket 7, silakan datang di loket 7. Ada gugatan mandiri tadi, nanti ada petugas yang membantu. Baik, selanjutnya, wah udah banyak nih Pak Lutfi, banyak pertanyaan. Tadi yang nanya tadi tentang pos bakum tadi, Ibu Alvina Rizky Rahmelia, bagaimana Ibu? Semoga sudah jelas dengan pertanyaan kami tadi, dengan penjelasan Bapak Lutfi tadi mengenai layanan pos bakum. Jadi jangan khawatir. Kalau pos bakum belum membuka layanannya, Ibu silakan datang. Ada layanan gugatan mandiri dan petugasnya yang akan membantu Ibu dalam membuat surat gugatan atau membuat surat permohonan tadi. Kemudian kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada Infinity. Assalamualaikum Pak, aku nak bertanya nak. Aku nak cerai dengan lakiku, tapi aku tidak tahu alamatnya. Tapi aku tidak tahu alamat laki aku di mano. Cak mano caronyo? Makasih. Ya. Jadi ada pertanyaan dari Ibu Infinity, Mbak Infinity bertanya mengenai mau bercerai dengan suaminya, tapi suaminya tidak diketahui di mana alamatnya. Sudah seperti Bang Toyib kayaknya suaminya. Enggak ditahu, enggak jelas di mana alamatnya. Enggak, kalau Bang Toyib enggak pulang-pulang ya. Kalau ini enggak tahu di mana alamatnya. Cak mano caranya? Jadi mengajukan perkara tidak diketahui alamat suami, bagaimana caranya? Mohon informasinya kepada Pak Lutfi. Ya, Mbak siapa tadi? Mbak Infinity, ya? Infinity. Okay. Untuk kalau suami tidak diketahui keberadaannya, itu Ibu diajukan ya di pengadilan. Ya. Tapi dengan syarat Pak Lutfi, mohon maaf, sebelum ini lebih didekatkan lagi biar suaranya lebih jelas, kance-kance bisa lebih jelas mendengar suara Bapak. Jadi untuk pihak tergugat atau termohon yang tidak diketahui keberadaannya, ya, kita bisa melalui prosedur yaitu perkara goib. Membawa, mengurus surat keterangan goib di kelurahan atau kepala desa. Jadi itu untuk sidang goib itu biasanya 4 bulan. Mm-hmm. Baru bisa disidangkan. Karena itu harus disiarkan melalui media massa untuk pemanggilan kepada pihak lawan. Jadi seperti itu. Jadi tetap bisa diajukan. Bisa. Jadi Ibu Infinity tetap, Mbak Infinity tetap bisa mengajukan perkaranya, perkara cerai gugat, nama perkaranya cerai gugat di Kantor Pengadilan Agama Muara Enim kelas 1B walaupun suami Ibu tidak diketahui alamatnya, ya. Ibu tetap bisa mengajukannya. Dan status perkaranya itu yaitu cerai gugat goib, ya itu ya Pak Lutfi ya, ya karena suami Ibu tidak diketahui alamatnya, caranya dengan meminta nanti salah satunya meminta surat keterangan goib dari kelurahan atau kepala desa kepala desa setempat. Dimana Ibu, tempat suaminya ya, suaminya sebelumnya berdomisili ya, ya gitu ya. Oke. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk Ibu Infinity. Tapi saya doakan semoga suaminya cepat pulang dan nggak jadi nih ngajuin perkara perceraian ya. Baik, kami sapa lagi Ibu Samira Aulia. Ibu Samira Aulia yang bertanya, saya punya adik termasuk masyarakat yang kurang mampu. Apa bisa mengajukan dengan perkara gratis? Apa saja syarat-syaratnya? Dari Ibu Samira Aulia. Bagaimana Pak Lutfi? Oke, jadi Ibu Samira Aulia ini punya adik. Adiknya itu termasuk masyarakat yang kurang mampu. Nah, dia ingin mengajukan perkara
dengan perkara gratis di sini. Karena mungkin Ibu Samira kemarin nonton tayangan layanan kami, bahwa saya informasikan beberapa minggu yang lalu rasanya ada bahwa Pengadilan Agama Muara ini mempunyai program pembebasan biaya perkara atau yang lebih dikenal dengan perkara pro deo. Jadi Ibu ini ingin bertanya bagaimana syarat-syarat mengajukan perkara gratis di kantor Pengadilan Agama Muara ini. Mohon informasinya Bapak Lutfi. Terima kasih Ibu Samira. Mengajukan perkara pro deo ya, pembebasan biaya perkara, silakan Ibu mengurus surat keterangan tidak mampu di kelurahan atau kepala desa setempat tempat Ibu Samira berdomisili atau tempat tinggal. Iya. Jadi itu syaratnya ya. Itu aja syaratnya, surat keterangan tidak mampu. Atau ada aplikasi yang bisa ya ketika yang terintegrasi maksudnya dengan layanan ini Pak Lutfi, jadi masyarakat bisa mengajukan kalau misalnya sudah ada. Jadi untuk itu saja ya, untuk sementara ini. Sementara ya silakan datang ke pengadilan. Jadi tugas ya. Untuk perkara untuk bagi masyarakat yang kurang mampu tadi mengajukannya dengan menggunakan salah satunya surat keterangan tidak mampu dari kedesaan atau kelurahan. Jadi ketika ingin mengajukan perkara curai gugat perkaranya dengan menambahkan akte nikah ya Pak ya. Akte nikah ya, tetap menggunakan akte nikah ya Pak. Jadi cukup dengan menggunakan cukup menggunakan buku nikah dan KTP ya, serta ya, surat keterangan tidak mampu tadi ya, surat keterangan tidak mampu. Oh iya, kita juga rasanya ada basis data yang terpadu dengan basis pada data terpadu kemiskinan Pak. Jadi dengan mengklik nik rasanya mengklik nik tersebut bisa dilihat apakah ibu adiknya ibu siapa tadi ibu Samira Aulia ini termasuk masyarakat yang tidak mampu atau bukan. Jadi kalau misalnya termasuk masyarakat yang tidak mampu bisa diajukan perkara pro deo tadi ya. Jadi tidak perlu lagi menggunakan surat keterangan tadi ya Pak ya. Seperti itu Pak Lutfi ya. Ya, jadi kembali saya informasikan kepada Ibu Samira Aulia, kalau ingin adiknya tadi mengajukan perkara, silakan dengan menggunakan surat keterangan, silakan mengurus surat keterangan tidak mampu di kelurahan atau kades ya Pak ya? Ya. Di kades atau kepala desa dengan surat keterangan tersebut bisa mengajukan perkara gratis di Pengadilan Agama Morenim. Atau nanti akan ketika sudah datang di sini bisa kami cek dengan aplikasi basis data terpadu. Bila di data tersebut sudah ada bahwa sudah tercantum nama adik ibu tadi merupakan masyarakat yang kurang mampu, maka tidak perlu menggunakan surat-surat tadi, surat-surat yang dari kelurahan atau pedesaan dari kades tadi. Begitu ya Ibu Samira Aulia, jika Ibu belum jelas silakan nanti hubungi kontak kami, bisa operator mohon bisa dapat menampilkan kontak Pengadilan Agama Muara ini ya, nanti kami tampilkan di layar kontak Pengadilan Agama Muara ini. Bagi kance-kance Pamet TV silakan kance-kance foto kontak kami. Jika ada sesuatu yang kurang jelas di layanan kami ini dapat menghubungi kontak ini. Nanti kami usahakan semaksimal mungkin dapat menjawab pertanyaan kance-kance semuanya. Baik, itu kontak Pengadilan Agama Muara Enim, ada telepon, ada Instagram dan Facebook Pengadilan Agama Muara Enim. Kanca-kanca sambil menunggu operator menampilkan kontak di layar.
kami informasikan juga kepada kance-kance yang ingin bertanya, silakan. Silakan bergabung dengan kami di sini di layanan PTSP Live Broadcast Streaming. Kance-kance dapat bertanya apapun seputar layanan kami, mengenai prosedur layanan, syarat berperkara, biaya perkara, jadwal sidang, produk pengadilan, sisa panjar biaya perkara. Kance-kance dapat mengetik di live chat YouTube Pamet TV, silakan ketik pertanyaan kance-kance dan mudah-mudahan kami dapat menjawab pertanyaannya tersebut. Kemudian saya lanjut pertanyaan berikutnya. Wah, nampaknya hari ini antusias sekali kance-kance Pamet TV, banyak pertanyaan yang masuk ke live chat. Ada juga dari Chicken Soup. Saya jadi gak jelas ini bapak apa ibu ini Chicken Soup ya. Akun dari Chicken Soup menanyakan, assalamualaikum pak, saya mau bertanya, kalau sudah menikah secara agama tidak diakui negara, apa harus melakukan akad nikah lagi atau cukup ke pengadilan agama saja? Bisa dijelaskan Bapak Lutfi? Ya, terima kasih ya. Ini Bapak atau Ibu Chicken Soup. Diakui atau untuk pengesahan pernikahan, karena Bapak atau Ibu sudah melakukan akad nikah ya secara agama. Silakan datang ke pengadilan agama Muara Enim atau pengadilan tempat Bapak Ibu tinggal untuk mengurus perkara isbat nikah. Isbat nikah. Untuk mengesahkan perkawinan. Pesan perkawinan. Untuk persyaratannya cukup bawa fotokopi KTP dan kartu keluarga yang telah dilegalisir di kantor pos. Kalau tidak ada fotokopi KTP dengan surat keterangan domisili yang menandakan bapak atau ibu itu memang warga yang berdomisili di wilayah pengadilan agama tersebut. Oke, jadi yang pertanyaannya pak tadi, apakah harus melakukan akad nikah lagi? Saya rasa akad nikahnya tadi, kalau sepanjang syarat dan rukun pernikahannya itu sah, jadi sepanjang rukun dan syarat pernikahan ibu terpenuhi, syarat dan rukun pernikahan tadi terpenuhi dan dapat dikatakan pernikahan itu sah secara agama, jadi pernikahan tersebut akadnya tidak perlu diulang. Jadi Bapak atau Ibu Chicken Soup tadi, pernikahan tersebut tidak perlu diulang, hanya perlu menetapkan pernikahannya saja ya, secara hukum hukum di negara kita di Indonesia dengan menetapkan pernikahan melalui kantor pengadilan agama Muara Enim dengan mengajukan perkara berupa perkara isbat nikah tadi. Jadi ya seperti itu. Jadi yang pertanyaan Bapak tadi, apakah harus melakukan akad nikah? Enggak perlu. Udah, sepanjang syarat dan rukunnya terpenuhi, tetap sah dan mengajukan pengesahan pernikahan di kantor pengadilan agama Muara Enim. Jadi Ibu, Bapak Ibu mengajukan perkara isbat nikah. Nanti di persidangan dilihat lagi, ditinjau ulang apakah memenuhi syarat atau tidak, kayak gitu ya. Jadi jika misalnya ada salah satu rukunnya atau salah satu tidak terpenuhi, bisa ditolak ya. Jadi tidak sepanjang pengajuan perkara isbat nikah itu diterima ya, dapat ditetapkan ya Pak ya. Hanya memenuhi rukun-rukun Islam ya. Ya, sepanjang memenuhi rukun dan syaratnya mungkin bisa ya. Nanti itu majelis hakim yang lebih tahu ya Pak, Ibu. Itu saja, jadi informasinya. Silakan kalau misalnya memang kemarin nikahnya masih nikah siri atau di bawah tangan, silakan saya ajak Bapak atau Ibu Chicken Soup, ayo ngajukan perkara di isbat nikah di kantor pengadilan agama Muara Enim. Jangan ragu. Jadi jangan pernikahan tersebut menjadi pernikahan yang tidak legal ya. Jadi nanti kalau misalnya sudah bisa diajukan di sini perkara isbat nikah, disetujui nanti dengan surat penetapan tadi, bisa menjadi dasar untuk membuat buku nikah di KUA ya. Jadi dengan ada buku nikah tadi bisa dibuat juga akta kelahiran atau administrasi-administrasi di negara kita gitu, seperti itu.
Kemudian ada lagi Pak Lutfi. Ya. Oh ya, saya ingatkan lagi, nah makan cekance. Jangan lupa ya, kalian like atau subscribe channel YouTube Pamet TV. Mohon like dan subscribe channel kami agar kami semangat untuk menampilkan layanan-layanan terbaik kami berupa inovasi-inovasi terbaru, video-video yang baru yang intinya akan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, memudahkan masyarakat dalam berurusan di kantor kami. Silakan ya, like sebanyak-banyaknya, ajak saudara-saudara, teman-teman, pacar, sahabat atau siapapun lah. Silakan like dan share. Share juga boleh. Silakan di-share juga. Agar layanan ini tetap ada. Baik, kami lanjut lagi. Ada pertanyaan dari, oh ya, kami sapa dulu Dimanto Kusuma 19. Akun Dimanto Kusuma 19, Pengadilan Agama Muara ini mantap. Terima kasih Pak Dimanto atas semangatnya kepada kami. Sudah bergabung bersama kami di sini. Lanjut dari Gendis Sastri. Akun Gendis Sastri. Assalamualaikum, nak tanyo aku pak, aku nak ngaju ke cerai, tapi katanya harus ada saksi sidang age. Yo pak yo, aku nah aku dak kate saksi pak keluargo. Nah aku dak kate saksi pak keluargo. Aku jauh, terus rumah kami jauh dari tetanggo. Cak mano solusinya pak? Aduh kasihan banget ini pak. Iya. Kayaknya jauh dari tetangga. Ya, terima kasih Ibu Gendis Sastri ya untuk sidang. Iya. Itu memang diwajibkan harus ada saksi, waktu itu sebanyak 2 orang. Kalau ya, memang keluarganya jauh, mungkin ibu bisa menghubungi via telepon atau HP untuk bisa bertindak sebagai saksinya ibu di persidangan. Iya. Iya. Jadi jauh. Apa namanya? Kalau saksinya ini tadi jauh tadi, mungkin bisa dihubungi. Jadi saksinya bisa dihubungi, apalagi zaman sekarang ya pak. Iya kan, kan jalan canggih kan, ada oh, udah canggih ada ya. HP, ada HP. Jadi tidak menutup kemungkinan, ya, misalnya ibu adanya di mana, ada satu daerah yang mana saksi-saksi tadi jauh di luar daerah, bisa dengan diperiksa secara virtual melalui Pengadilan Agama Muara ini setempat di mana saksi tadi berada. Jadi kita bisa mohon bantuan ya Pak Lutfi ya, ya bantuan kita bisa mohon bantuan kepada pengadilan agama setempat di mana saksi tadi berada. Dalam kasusnya kayaknya pernah kita juga ada pengadilan agama di luar pengadilan agama Muara ini, pengadilan agama mana ya, pernah mohon bantuan kepada pengadilan agama Muara ini untuk memeriksa saksi gitu. Jadi anggaplah pengadilan agama dari daerah Jawa, saksinya ada di kita di pengadilan agama Muara ini, jadi kita memeriksa dan secara virtual kayak gitu ya. Jadi jangan ragu ya buat ibu atau ibu Gendis, walaupun jauh dari keluarga, jauh dari saksi-saksinya, jauh di luar daerah, bisa tetap kami periksa secara virtual. Wow. Zaman sekarang kan sudah ya, itu lebih memudahkan sekarang. Lanjut, ada Cindy Ananda Putri. Assalamualaikum, saya ingin bertanya mengenai persyaratan gugatan perceraian. Terima kasih. Jadi Mbak Cindy atau Ibu Cindy ini ingin mengajukan perceraian ya, bisa di informasikan Bapak Lutfi. Oke Ibu Cindy, terima kasih ya. Waalaikumsalam. Untuk persyaratan gugatan perceraian, silakan Ibu membawa buku nikah asli. Iya, buku nikah asli. Dan KTP. Kedua-duanya untuk buku nikah itu difotokopi dan dilegalisir. Iya. Itu juga ada surat gugatan, kemudian membayar ganjar biaya perkara. Ya. Jika tergugat, apa yang sudah saya jelaskan tadi ya, apabila tergugat tidak ketahui keberadaannya, harus menyertakan surat terangan goib dari kepala desa atau lurah. Dan itu bila ibu berkedudukan sebagai PNS atau TNI atau Polri, itu harus menyertakan surat izin atasan. Iya. Iya. Sudah ada di layar kami. Iya.
Ibu Cindy, syarat-syarat untuk mengajukan cerai gugat dan cerai talak. Silakan Ibu foto atau di screenshot syarat-syarat tadi. Jadi ketika Ibu ingin mengajukan perceraian nanti, syarat-syaratnya sudah bisa dibawa. Jadi lebih memudahkan Ibu berurusan di kantor pengadilan agama Muara Enim. Lanjut, ada dari Pak Rendy Amran, PAME. Sukses selalu Pak Rendy. Panitra gugatan pengadilan agama Muara Enim, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di sini. Kemudian saya informasikan lagi, kemarin ada yang bertanya di live chat minggu kemarin tanggal 20 September yang belum sempat kami jawab, dari Ibu Maura Brenda. Ibu Maura Brenda yang menanyakan tentang biaya perkara cerai gugat. Ibu bertanya dengan perkara cerai gugat, berapa biaya perkaranya? Baik, Bapak Lutfi bisa dijelaskan Pak tentang perkara cerai gugat yang kemarin sempat ada di komentar live chat kita. Ibu Brenda yang bertanya tentang berapa biaya cerai gugat dengan radius di Ibu Brenda ada di Muaro Belido dan suaminya di Wonosari. Bu siapa tadi? Maura. Ibu Maura. Maura Brenda ya. Mm-hmm. Terima kasih ya Bu ya. Berada di wilayah PA Wonosari ya. Mm-hmm. Kita hitung ya Bu ya. Sudah kita hitung seluruhannya itu. Bang itu. Mm-hmm. Jumlah Rp2.390.000. Rp2.390.000 ya. Kami informasikan Bu Brenda, semoga hari ini Ibu kembali menonton layanan kami. Ibu Brenda yang kemarin, Maura Brenda yang kemarin menanyakan di live chat kami, mohon maaf Bu kemarin karena keterbatasan waktu kami belum bisa dapat menjawab pertanyaan Ibu. Hari ini kami jawab pertanyaannya. Jadi Ibu berada di wilayah Muaro Belido dan suami berada di Wonosari. Ibu menanyakan berapa biaya perkaranya. Jadi perkara tersebut nanti kami akan minta bantuan kepada Pengadilan Agama Wonosari di mana suami Ibu saat ini berada. Jadi untuk panggilannya ya Pak ya. Iya, panggilan kita ada delegasi ya tabayun ke PA Wonosari. Panggilannya berupa delegasi mohon bantuan ke PA Wonosari, Wonosari gitu. Jadi biayanya agaknya sedikit mahal ya Pak. Mahal, ya? Iya, karena kan, sudah di luar wilayah PA Muara Enim. PA Muara Enim kayak gitu. Sekitar Rp2.390.000. Baik, ada juga lagi. Kance-kance inbox dari inisial Kus dan AC. Inisial Kus dan AC ini itu kemarin tuh udah berapa kali dia masuk ke inbox. Ada beberapa juga inbox yang sama yang masuk ke messenger kami, messenger Facebook Pengadilan Agama Muara Enim. Intinya yang dari inisial Kus dan AC ini menanyakan info bagaimana cara membuat kartu kuning dan akta cerai, apa saja syarat-syaratnya. Pak Kus tadi ya? Iya, pertanyaan ini ada di inbox messenger. Karena sudah banyak pertanyaan-pertanyaan Pak. Jadi kanca-kanca gak usah ragu-ragu, kalau seandainya layanan ini sudah habis waktunya, kanca-kanca bisa inbox kami di Facebook kami Pengadilan Agama Muara Enim kelas 1B atau bisa DM di Instagram kami. Tinggalkan saja pertanyaan-pertanyaan kalian kanca-kanca, mudah-mudahan ketika kami live nanti dapat kami berusaha untuk menjawabnya. Nah ini ada inbox dari inisial Kus dan AC. Mohon caranya bagaimana membuat kartu kuning. Bisa jelaskan dulu Pak, okay, kartu kuning itu kartu apa Pak? Okay, ya, terima kasih ya. Kalau di masyarakat memang familiar itu istilah kartu kuning. Kartu kuning, ya. Iya. Itu kayak main sepak bola aja kalau kartu kuning itu. Yeah. Misalnya bahasa resminya itu dari negara itu adalah akta cerai. Iya. Yeah. Dan untuk mendapat akta cerai itu harus melalui prosedur yang telah ditetapkan negara melalui proses persidangan. Iya. Yeah. Silakan Bapak atau Ibu kalau untuk mengurus cerai tersebut itu prosedur persidangan dengan mengajukan gugatan di pengadilan agama setempat yang mengajukan surat gugatan, membayar panjer biaya perkara, buku nikah asli beserta fotokopinya.
sudah jelasin tadi kan, fotokopi KTP atau surat keterangan domisili. Setelah lengkap semua syarat tersebut, silakan mengikuti proses persidangan. Oke. Kemudian akan dipanggil oleh petugas kapan akan menjalani sidang tersebut. Jadi kartu kuning itu kartu akta cerai ya? Akta cerai bahasa resmi. Akta cerai, akta otentik yang didapat dengan melalui proses persidangan. Jadi kalau misalnya kancil-kancil bisa buat akta cerai tiba-tiba tanpa persidangan itu? Persidangan itu udah ilegal. Itu palsu ya, palsu. Berarti? Aspal itu. Aspal, mungkin aspal atau benar-benar palsu, palsu ya. Jadi yang aslinya tetap dilalui dengan prosedur, proses persidangan. Seperti itu. Baik kancil-kancil, tak terasa sudah 30 menit berlalu. Saatnya kami undur diri. Dari kancil-kancil, bagi kancil-kancil sekalian yang ingin bertanya dapat bertanya besok. Akan kami akan hadir lagi layanan PTSP Live Broadcast Streaming setiap hari Senin. Kembali lagi di hari Senin. Mudah-mudahan kami dapat memberikan layanan yang terbaik bagi kancil-kancil sekalian. Dan mudah-mudahan layanan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya kancil-kancil yang tinggal di area Kabupaten Muara Enim dan Pali. Muara Enim dan Pali. Kabupaten dan Pali. Oke. Kami ingatkan kembali kancil-kancil, jangan lupa untuk like, subscribe and comment di YouTube kami, di channel YouTube kami. Baik, terakhir Bapak Lutfi, apa yang kesan-kesan yang ingin disampaikan kepada kancil-kancil Pamet TV? Kan kalau ada terus perkara, silakan di pengadilan ya. Iya. Jangan melalui belakang atau melalui calo. Melalui calo. Jangan percaya sama calo. Iya. Jadi perceraian ataupun permohonan isbat nikah atau dispensasi, silakan datang langsung ke pengadilan agama Muara Enim. Itu aja. Jadi kancil-kancil yang ingin berurusan di kantor pengadilan agama Muara Enim, datanglah ke tempat yang resmi. Tempat resminya yaitu di ruang PTSP, pelayanan satu pintu pengadilan agama Muara Enim. Silakan berurusan di loket-loket yang sudah kami sediakan, jangan melalui calo-calo. Bantu kami untuk mewujudkan. Saat ini kami sedang dalam pembangunan zona integritas menuju WBK, bantu kami dan kami mohon doanya, kance-kance, semoga pengadilan agama Muara Enim bisa mendapatkan predikat WBK ya di tahun ini, mudah-mudahan, amin, kami mohon doanya semoga dapat terwujud. Terakhir kami himbau kepada kancil-kancil untuk tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, dan semoga virus corona ini segera berlalu dari bumi kita ini. Baik kancil-kancil, bunga lili, bunga tapak dara, indah berseri di pagi hari. Saya Rahmi Oktaria, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam meditasi, melayani dengan bersih, tanpa diskriminasi.